Meksiko juga ada di Bogor, guys. Didominasi sih paling tanaman-tanaman kaktus sih. Halo guys, welcome back to channel Opa Roval. Nah, pada pagi hari ini tanggal 12 Desember tahun 2021, gue lagi berada di daerah yang cukup terkenal di Kota Bogor, yaitu Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor ini salah satu destinasi yang cukup populer ya bagi orang-orang yang ada di Bogor. Nah, sekarang kan hari Minggu nih. Jadi di sini cukup ramai, banyak yang mampir di Kebun Raya Bogor untuk sekadar olahraga, lari pagi, bersepeda, ataupun berkumpul bersama keluarga. Oh iya, untuk masuk ke Kebun Raya Bogor ini dikenakan biaya sebesar Rp26.500. Lalu karena saya pakai motor, dikenakan biaya lagi parkir motornya Rp5.000 per motor. Sekarang gue berada di Kebun Raya, di tepatnya masih di awal-awal masuk ya. Ini masih di danau yang di belakangnya ada teratainya. Dan yang gue tahu sekarang Kebun Raya ini kalau gue lihat baru masuk sih kesannya udah makin baik ya per Desember tahun 2021 ini. Fasilitasnya sudah makin lengkap. Oke, nanti gue akan explore lagi deh tentang Kebun Raya, gue akan muter-muter. Dan setahu gue Kebun Raya Bogor ini daerahnya cukup luas ya. Jadi ditunggu aja di channel gue. Guys, ini di Kebun Raya itu di salah satu tempatnya ada kediaman Presiden Republik Indonesia ya. Jadi ini di sini ada Istana Presiden, salah satunya berada di Kebun Raya Bogor. Cuman untuk akses ke sananya kita nggak bisa masuk ya guys. Cuma sampai sini doang kita bisa lihat-lihat. Karena daerahnya cukup privacy. Oh iya, untuk ke Kebun Raya Bogor ini tadi pas masuk itu ternyata dicek-cek tuh, kita nggak boleh bawa kamera SLR sama drone. Mungkin ya kalau drone itu ya takutnya ada hal-hal yang nggak boleh terlihat ya dari atas gitu. Di salah satu tempat ini mungkin karena ada Istana Presiden, jadinya drone itu dilarang di Kebun Raya Bogor. Oke, nah ini ada mobil. Kalau kalian pegel jalan, muter, bisa naik mobil ini. Cuman nggak tahu bayar apa enggak nih. Coba mau ditanyain deh. Bayar? Berapa kak bayarnya? 25 buat ngiter-ngiter keliling gitu. Naik mobil ini. Oh, bayar ternyata.
guys, di sana itu ada restoran ya. Jadi restoran yang ada di Kebun Raya Bogor. Nah, di restoran ini cukup besar ya. Saya pernah ke sana waktu itu. Jadi kalau kalian mau makan atau kalian mau ngadain gathering bisa nih ke restoran sini. Cuman dari harga ya yang pasti cukup mahal lah gitu. Karena kelasnya sudah restoran. Nah, di depan restoran ini ada rumput yang cukup luas ya. Di sini kalian bisa main, kalian bisa bersantai-santai lah sama anak-anak. Cuman ya mainnya juga bukan main bola ya, hanya bermain berlari-lari boleh. Mainnya juga jangan rusuh ya, biar rumputnya nggak rusak. Lalu di sebelah kirinya ada kolam dengan air mancur. Di sebelah sana juga ada air mancur. Cuman kalau di spot ini kalau siang ya cukup ramai ya guys. Jadi kalau kalian kesini enakan sih pagi atau sore sih, pas yang di spot yang deket restoran ini. Sementara kalau kalian siang-siang tuh lebih enak nongkrongnya di bawah pohon sih.